sambung yang cerita tadi lah. Cerita tak habis. Okay, so ketika dia sedang trending, sama jugalah pattern yang sama dia buat kan. Sebab masa trending ni lah yang kita boleh guna segala macam teknik lah yang ada. Kebanyakannya selalunya biasanya break down trend line lah, ataupun break high, breakout. Kan. Dia kalau dia tengah gila ni memang agak susah nak dapat pullback. Terpaksa tukar kepada lower trend frame lah. Agak susah. Sebab apa? Dia sedang, kalau kita tengok ini pun sudut dia punya kenaikan pun, daripada sini tiba-tiba dia dah mendongak. Okay, bila dia dah mendongak lain macam ni, patutnya kita kena lebih bersedia lah. Ini waktu ni short term memang sedap lah, beli naik kan. Kita kena bersedia sebab apa? Bila dah terlalu mendongak, sudut kenaikan dah terlampau, orang kata mencuram tinggi. Okay, nanti kejap. Ada kemungkinan kita takut dia dah nak sampai ke penghujung trend lah. Ujung-ujung ni boleh bagi pullback kan. Ogos start sekejap. Okay, nanti saya cerita yang ni. Okay, permulaan dia naik March, ujung ni ya, Ogos boleh bagi pullback. Patutlah kalau siapa yang jenis layan tunggu pullback tu berjanggut nak dapat. Okay, okay, sekejap. Okay, satu lagi. Kenapa tak stop ni? Okay, dah stop. Satu lagi, Sekejap. Kenapa tak stop ni? Alamak, problem lah. Okay, takpelah. Sekali lagi, saya nak pergi dekat area sini lah. Okay. Satu lagi, macam saya cerita sebelum-sebelum banyak ni lah. Kalau kata yang mengikuti tapi bukan dalamnya, sekiranya dia trending, tiba-tiba dia gap down lah dan high volume, so kita kena berhati-hati lah. Sebab apa? Kemungkinan, of course lah, di masa ni dah dapat bad news lah. Ha, tu orang kata lipas lah. Teori lipas lah. Sekali seko kita nampak lipas, kalau kita nampak lipas kat seko, kemungkinan ada banyak lagi lipas. So macam ni lah bad teori lah. Apa? Cockroach teori. Bila dia dah terlalu gap jatuh jauh, high volume, kemungkinan trend ni akan tamat. Tak banyak company yang ataupun stock yang mana dia dah gap down gila-gila ni, dia mampu survive naik balik. Tak banyak. Even Top Glove pun dah gap lah. Dia cuba naik lah, tapi dia ambil mungkin masa terlalu lama lah. Yang banyak macam gap, IQ Group grab jatuh, Ecobase gap jatuh, Magni, masa dia tengah trend, Magni bagus gila apa semua, dia boleh gap lah, dia jatuh, ambil masa begitu lama. Baik, ini menunjukkan yang memang orang buang lah campak stock dia. Okay, so peringatan itulah ya, bila ada satu stock even krono pun gap eh. Okay, perhatikan waktu dia jatuh. Tadi kita tengok duduk diam, dia melintang naik, lepas tu dia akan jatuh. Trend jatuh. Okay, sama juga waktu jatuh. Sebab ini saya nak tunjuk dia tengah duduk melintang. Okay, dengan purple line apa semua kan, kira game dah over lah. Segala trend dia bermula dari sini, sini dah habis. Kejap. Macam kalau ikut pada video nombor 1 tu, kalau kata selagi masih di atas 200, okay. Tapi kalau dia dah jatuh 200, bahaya. Okay, perhatikan ketika ini ya. Okay, ni dia duduk diam-diam, tiba-tiba ada satu trend dia menurun. Ini yang terjadi sekarang. Banyak counter buat macam ni, trend menurun. So apa yang kita boleh buat? Setiap kali dia turun laju-laju,
tertunggu sampai dia berhenti. Sebab apa? Bila dia berhenti, kemungkinan dia akan ada satu lantunan naik ke atas. Tapi selalunya tak berapa, boleh tinggi tapi tidak sampai merubah trend lah. Sebab trend sekarang ni menurun lah. Kita tengok saja. Waktu ni bolehlah guna Wesol punya oscillator, RSI ke stochastic ke apa. So dia melantun lah. Dia melantun. Lepas tu, tapi tidak merubah trend. Sebab tu orang kata bila nampak sesuatu stok yang tengah jatuh, tak pasal-pasal jatuh kan. Okey, kita tunggu. Kita tunggu peluang. Tapi itulah dia, tapi janganlah kita tunggu dah beli ke atas ni kita mengharapkan dia naik lagi ke. Sebab kalau trend naik dia kena buat macam ni. Tapi sekarang ni cerita dia, dia naik tapi dia tembul lagi ke bawah. Okey, ni dia turun lagi trend. Kalau nampak sesuatu yang tengah laju turun ke bawah macam ni, tak pasal-pasal turun laju, dan kita tunggu. Okay, macam mana nak tunggu? Adalah. Biasanya orang dah agak-agak dah. Dan ni kita tunggu bullish signal lah. Turun-turun-turun, kita tunggu bullish signal lah. Boleh lah, dapat sikit kan. Adalah, kadang adalah sampai 40%, 50% naik. Kadang ada naik. Tapi masuk kat sini, masih bukan kata dia nak reverse ke atas. Itu belum lagi. Cuma kita kata kita boleh buat peluang short term lah. Sebab step yang naik dia dalam bentuk zigzag, turun pun dia akan bentuk zigzag. Jadi kita ada berapa peluang untuk dia punya counter trend, kot tak silap saya. Super juga kalau kita kat sini. Kejap sini untuk naik, masa turun kita beli masa dia berhenti lah. Okay, itu saja penamat cerita ni. Lagipun stok ni pun masih lagi masih lagi tidur lah. Masih lagi tu. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.